berperanan menyerupai Majlis Sukan Negara tetapi khusus buat sukan elektronik, Esports Integrated merancang untuk mewujudkan liga atau kejohanan di peringkat sekolah, universiti dan nasional. Bukan sahaja untuk merancangkan industri esports di negara ini, ia secara tidak langsung ibarat serampang dua mata mencungkil bakat-bakat muda dalam sukan berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Ahmad Faris Amir memberitahu perancangan itu bagaimanapun masih di peringkat awal dan perbincangan menyeluruh akan diadakan bersama Kementerian Pendidikan ke arah merealisasikan hasrat tersebut. Dalam masa terdekat pula, pihaknya akan bermula dengan peringkat pemain pro. Jadi kita akan anjurkan kejohanan bersifat nasional, kemudian akan ada juga liga yang kita akan anjurkan, dan pada permulaan mungkin kita akan fokus kepada pro player terlebih dahulu, atlet pro, dan insyaAllah dah tahun kemudian bersama Kementerian Belia dan Sukan kita akan bercakap pula dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk memastikan bahawa kejohanan ini dan liga akan ada di peringkat sekolah dan juga di peringkat universiti, insyaAllah. Perancangan itu tambahnya disasar bakal disempurna dalam tempoh 3 tahun akan datang. Ahmad Faris yang ditemui di Angkasa Puri selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia turut menjelaskan di sebalik pandemik COVID-19, pihaknya tetap dapat menjalankan aktiviti dan kejohanan seperti biasa kerana ia dijalankan secara maya. Beralih.